Oke, selamat berjumpa. Sekarang ini di video ini saya akan menayangkan tentang minibus dari Transjakarta ya. Jadi ini adalah bis pengumpan dalam istilah Transjakarta. Bis ini berada di titik-titik yang jauh dari halte busway. Jadi ini biasanya ada di sekitar stasiun. Ini di sekitar stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian yang saya pernah lihat tuh ada di stasiun Manggarai. Jadi bis-bis ini melalui jalur-jalur yang titik-titik yang jauh dari halte. Jadi kita bisa naik ini tanpa harus memakai kartu kita, karena kita membayar langsung di dalam bis. Sekarang tuh tarifnya 3.500 ya. Jadi kalau kita keluar dari stasiun, misalnya dari stasiun Senen, itu kita tinggal naik bis ini, kita bayar di dalam. Dari situ kita bisa dialihkan ke halte-halte. Jadi kita bisa transit ke busway-busway yang lebih besar untuk ke arah-arah lainnya. Kalau bis ini jalurnya tertentu, misalnya dari Pasar Senen ke Lebak Bulus gitu. Mereka melalui titik-titik yang di luar halte gitu. Tapi mereka pun mengumpan untuk menurunkan penumpang di halte-halte juga. Hanya mereka bisa berhenti di beberapa titik yang bukan di halte. Jadi ada tanda khusus di beberapa titik jalan. Sekian saja. Semoga bagi yang belum menggunakan busway ini bisa sekali-sekali mencoba. Terima kasih.